Kembali dengan tema Kamolar. Swasti, swastu, Om Bhave. Jangankan manusia, para dewa pun kebingungan dan takut melihat aku. Aku ditelantarkan, mungkin kelahiranku karena hubungan yang tidak wajar. Hawa nafsu yang begitu membara dari benih yang abadi, bertemu dengan rahim yang abadi, membuat tubuh ini tercipta. Kesedihan ini membuat aku merasa sakit hati, geram, dan ingin marah.
Karena mengapa aku bisa hidup tanpa pengakuan? Aku ini anak siapa? Karena itulah aku menyebut diriku sebagai Kama Yang Lara. Wah,
pelabuhan di Rebotaro. Thank you.
Demikian tadi.